anak-anak saya itu memang terlahir dari kecil dari keluarga sepak bola. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang dari simbahnya, dari om-omnya, dari keluarga besar saya itu memang semua hobi sepak bola. Sampai sekolah pun dikalahkan karena sepak bola. Tentang riwayatku, kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimpa. Bina itu memang hobinya sepak bola. Sampai-sampai bola di toko jago itu habis dibeli sampai tak tempatnya. Takkan jadi derita tangan halus dan suci telah mengangkat. Apalagi sampai di Brunei Sultan Rukiah, dia mewakili Indonesia mengikuti PSSI U21. Sangat bangga sekali. Pernah main sepak bola di Jakarta, di Solo, di Jawa Tengah, di Solo Tiga. Saya selalu melihat sama bapaknya Bina, walaupun dengan naik sepeda motor, tetap saya berangkat demi melihat anak saya main bola. Kuliahnya ditinggalkan, tapi demi karirnya, demi hobinya, ya sudah. Sampai saya bangga bisa anak saya ngasih sedikit-sedikit hasil jeripayahnya. Dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Tetap semangat, raih impianmu, ibu selalu mendoakanmu.